السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya belum dengar jawaban salam saya yang di pojok sana. Ya. Tolong semuanya biar semangat. Insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Allah luaskan rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul ardi was samawat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus salam. Allahumma fasalli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Walhamdulillahirrabbilalamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ketua panitia daripada acara silaturahim lintas angkatan SMA Kebon Jeruk Jakarta Barat, yakni Mbak Puji Rahayu. Oh maaf, Mbak Puji Wahyuni. Ya, karena tadi nggak disampaikan ya, saya taunya Mbak Puji doang. Dan juga segenap panitia yang lainnya, dan juga yang sama-sama kita hormati, tadi disebutkan oleh ketua panitia Bapak Kapolres. Oh, Kapolsek. Tinggian mana? Polsek atau Polres? Oh, tinggian Polda ya. Kita doakan, insya Allah Bapak Polsek kita Allah angkat kedudukannya, derajatnya hingga jenjang Polda. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini yang tidak disebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi ta'zim saya kepada bapak ibu semua. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, di majlis ini, senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan karunia dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini Allah izinkan kita semua untuk dapat menghadiri, mengikuti daripada acara silaturahim pada siang hari ini. Mudah-mudahan acara silaturahim ini menambah semangat buat kita untuk bisa menjaga kebersamaan, kekeluargaan di antara seluruh angkatan SMA Kebon Jeruk Jakarta Barat. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama disampaikan kepada junjungan kita baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini menjadi bagian umat-umat yang cinta kepadanya, yang rindu kepadanya, yang bersolawat kepadanya, sehingga harapan kita semua sebagai umatnya di yaumil kiamat nanti dapat berjumpa, berkumpul dan duduk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada acara ini saya diminta untuk menyampaikan sebuah tema. Ya, sebuah tema di acara silaturahim ini adalah kebersamaan membawa keberkahan. Halo, assalamualaikum. Kepada ngobrol semua ya. Kita mentang-mentang lebih muda gak ada yang perhatiin ya. Saya ngeliat nih bapak ibu semua bisa dikatakan jauh umurnya di atas saya, betul? Ya, jadi mohon maaf ya bapak ibu. Ya bila mana saya kurang sopan karena saya lebih muda. Dari tampang juga udah kelihatan beda ya. Ya, pede banget ya, harus pede loh ya. Dan namanya laki-laki harus pede. Saya yakin bapak-bapak dulu gitu ya, dulu waktu masa putih abu-abu, pedenya luar biasa untuk menembak seseorang, untuk menembak seorang wanita yang cantik. Bahkan wanita itu menjadi rebutan atau bisa dikatakan kembang sekolah, kembang kelas dan lain sebagainya. Ya, jadi harus pede. Maka dari itu kebersamaan ini alhamdulillah lewat acara ini pun juga saya yang tadinya gak kenal sama Mbak Puji, alhamdulillah saya kenal. Saya yang tadinya gak bisa berwajah bertatap muka dengan Bapak Ibu, alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa memandang wajah ibu-ibu yang begitu cantik dan menawan. Amin apa ya? Walaupun udah sakit tenggor juga, biarin dah, amin aja dah. Ya, yang penting kan hatinya Bu ya. Bapak-bapak juga walaupun sudah nampak sedikit ya warna rambutnya agak sedikit kemerah-merahan, bahkan sampai ke putih-putihan ya Pak ya. Tapi alhamdulillah semangat bapak-bapak untuk hadir tempat ini luar biasa. Dan tentunya kita semua kumpul di tempat ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau membicarakan masalah kebersamaan tentu amat sangat luas. Kenapa demikian? Karena yang namanya sebuah kebersamaan banyak sekali manfaat-manfaat, bahkan fadilah-fadilah yang ada di dalamnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya kebersamaan di dalam silaturahim akan menjadi asbab Allah turunkan rahmat buat kita semua. Betul? Iya. Yang tadinya bapak ketemu sama teman lama, cerita dah panjang kalam. Ya. Itu ditanya langsung, "Udah punya anak berapa lu sekarang?" Alhamdulillah, gua udah punya anak selusi. Ada gak yang biar selusi? Gak ada ya gitu ya. Kecuali orang-orang dulu ditanya lagi, lu udah punya anak berapa? 5, 6 ya. Ada yang 2 dan sebagainya ya. Mereka menyampaikan cerita, serasa tangannya begitu luar biasa dengan kawan lama. Alhamdulillah lewat media silaturahim ini bisa tersambung kembali, bisa terjalin kembali. Bahkan ada juga yang mengatakan, nah lu udah punya bini berapa? Nah lu ya Pak ya, ada yang nanya kayak gitu, udah punya bini berapa? Oh banyak, alhamdulillah. Emang berani? Emang berani? Ya. Jangan-jangan pas acara ini ya ada CLBK, cinta lama bersemi kembali. Jangan, ya Bu, jangan Bu ya, Bapak jangan gitu ya. Masa lalu biarlah menjadi sebuah cerita, sebuah kenangan. Tetapi kebersamaan kita hadir lewat media silaturahim ini patut kita jaga. Karena begitu pentingnya silaturahim, maka silaturahim dalam kebersamaan ini menjadi tali ukhuwah agar kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah dan semakin kuat. Apa buktinya? Lewat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang percaya pada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim.
wujud daripada keimanan kita kepada Allah dan hari akhir adalah bagaimana kita mampu menjaga tali silaturahim. Bapak Ibu, luar biasa tali silaturahim ini, dan ini harus kita jaga sampai anak keturunan kita, supaya saling mengenal satu sama lain, supaya kembali teringat, oh ini teman saya, oh ternyata Mbak Puji itu kakak kelas saya ya, karena ini silaturahim dari angkatan 86 sampai 2019. Masya Allah, saya 86 baru bisa wah makanya ini udah saya anggap kayak orang tua kali ya gitu. Soalnya kayaknya kayak ada yang sepuluh banget tuh belakang ya. Jadi ini bukti kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai Tuhan kita yang satu, kita jaga kebersamaan ini hingga anak keturunan kita, supaya terus bisa menjalin kebersamaan, kekeluargaan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu belum bisa menjaga tali silaturahim, berarti ibu belum bisa dikatakan ya, yang benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar taat kepada Tuhannya, yakin kepada hari akhir. Kira-kira saya ngomong ada yang ngomong enggak ya? Saya ngomong apa ngomong gitu ya, enggak kelar. Pak Mariono, Pak Mariono. Oh, Pak Mariono. Eh,
semoga beliau senantiasa Allah limpahkan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali Bapak Ibu, oke ya. Mau baca iman ya, kita sini. Emang ini acara imannya banyak banget gitu ya. Jadi ngobrol masing-masing dan oke, yang kedua. Acara silaturahim yang kedua, manfaat yang diberikan lewat acara ini adalah Allah luaskan daripada rezeki kita. Allah luaskan daripada kebutuhan kita. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat pesannya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya man ahabba ayyub satarahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi adari falyasil rahimah. Barang siapa yang kepengen rizkinya luas, hartanya berlimpah, kebutuhannya Allah penuhi, wa yunsa'alahu fi adari, dan juga dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah sambung tali silaturahim, jaga silaturahim. Dan alhamdulillah lewat acara ini kita sudah menghidupkan salah satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tali silaturahim. Kenapa? Supaya kita semua yang hadir di majelis ini insya Allah Allah berikan keluasan rezeki, harta yang berlimpah dalam ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga umur yang panjang dalam ketaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Saya yakin siapa sih yang kepengen rezekinya banyak, betul? Ya. Siapa sih yang kepengen hartanya berlimpah, betul? Ya. Karena semua orang menginginkan daripada harta yang berlipat, rezeki yang luas, sehingga bisa menafkahi kebutuhan hidupnya, keluarganya, dalam rangka berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya yakin ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang hadir di tempat ini juga kepengen Allah panjangkan umurnya, betul ya Pak? Umurnya sekarang kira-kira berapa Pak? Saya tebak dulu yang cantik-cantik dulu. Maaf ya Pak ya, yang cantik-cantik dulu. Ya, dimana-mana laki-laki sejati pasti memilih yang cantik, betul? Yang nyaut kenceng tuh, masya Allah ya. Saya minta ini yang berkipas. Emang hawanya panas tuh, benar-benar panas. Kira saya ini ada kipas angin ya, gitu ya. Gak taunya, ya Allah tuh. Atapnya pakai apa tuh? Pakai seng ya.